pagi hari ini saya enggak bisa ke laut, kakinya kena ligamennya kemarin, jadi ya terpaksa di rumah. Harus siapkan sarapan buat anak-anak pagi, karena roti mentega bosan. Pagi ini saya mau bikin roti, saya bakar dengan salami beef, nah sama roti sisa kemarin sore dan telur supaya makin banyak protein, lalu mozzarella. Caranya roti yang kemarin kita potong tipis-tipis, kemudian salaminya saya selalu cuci dulu. Kenapa harus dicuci dulu? Karena kalau tidak dicuci, garamnya dan bahan pengawetnya agak kurang sehat. Intinya kita harus hati-hati dengan produk-produk olahan, karena banyak zat-zat pengawet itu agak kurang baik untuk kesehatan kita. Garamnya sangat tinggi, jadi sebaiknya kita cuci pakai air panas 2 kali, celupkan ke sini lagi, nanti baru ditiriskan. Setelah kita tiriskan, kita potong, jadinya seperti ini. Nah, nanti kita bakar sampai kejunya melting. Kita kasih telur, ada yang suka telur 2, salaminya banyak. Nah, telurnya kita taruh, ada yang suka telurnya utuh, ada yang suka telurnya di ceplok, di seperti ini. Nanti kejunya melting dan cantik, warnanya akan kuning keemasan. Sudah selesai satu. Yang suka bawang putih bisa dikasih taburan bawang putih, yang suka tomat juga bisa tambahkan tomat.